DPRD Pekanbaru mendorong pemerintah Kota Pekanbaru agar berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru, khususnya penanganan jalan rusak. Anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru menyebutkan, selama kepemimpinan PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, sudah ada beberapa kemajuan pada beberapa sektor. Namun ia menilai bahwa penanganan tersebut baru terrealisasi sedikit saja. Ia menghimbau agar pemerintah Kota Pekanbaru fokus untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi skala prioritas seperti penanganan jalan rusak yang dinilainya belum teratasi secara maksimal. Yang banyak yang kena banjir itu kan berada di jalan lingkungan, ya kan, di masyarakat, ya kan. Nah, terutama kalau mungkin saya tahu di daerah Panus Kaki itu masih banjirnya setiap hujan itu masih parah, ya belum bisa teratasi. Jadi untuk mengatasi sebenarnya untuk mengatasi banjir ini memang kota harus bekerja sama dengan pihak provinsi. Kerjasama dengan pihak provinsi karena kewenangan ini banyak yang berada, drainase ini banyak kewenangan provinsi, contoh Soekarno Hatta, ya kan, itu kan kewenangan provinsi. Ya, kemudian Jalan Ria kewenangan provinsi, ya kan. Kita lihat Jalan Ria setiap hujan pasti banjir. Untuk itu ia mendorong agar Pemkot Pekanbaru berkolaborasi dengan Pemprov Riau untuk mengatasi permasalahan di Kota Pekanbaru. Nurkumala Andika dan Sugiyarto melaporkan.